pemimpin Partai Buruh di Inggris, Keir Starmer, pada Kamis 16 Februari 2023 berjanji bahwa dukungan Inggris untuk Ukraina akan tetap sama jika dia akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Pernyataan tersebut diungkapkan saat berkunjung ke Kiev untuk memantau langsung situasi dan kondisi terkini di Ukraina. Very important for me to be here in Ukraine with the people of Ukraine, making clear that support for Ukraine in the United Kingdom is united, making it absolutely clear that should there be an election next year and a change of government, the position on Ukraine will remain the same. Dalam kesempatan tersebut, Starmer mengunjungi wilayah Irpin dan Bucha di pinggiran ibu kota Kiev, yang sebelumnya menjadi wilayah paling sengit saat pertempuran antara Ukraina dan Rusia dimulai. It's incredible to see the evidence of atrocities that I've seen this morning. Photographs of civilians in the outskirts of Kiev, blindfolded and with their arms tied behind their back, shot in the head. Evidence here of residential blocks that were targeted and families affected so deeply by this. Tak ketinggalan dalam kesempatan tersebut, Starmer juga menyempatkan diri untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam pertemuannya tersebut, keduanya membahas langkah selanjutnya dan beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengatasi serangan Rusia ke Ukraina. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang sanksi terhadap Rusia dan penyitaan aset Rusia agar agresi Rusia terhadap Ukraina bisa segera teredam. Starmer juga dengan tegas meminta keadilan atas apa yang terjadi di Ukraina selama ini. Selain itu, renovasi dan pembangunan di Ukraina harus segera dilakukan agar warga Ukraina tidak hidup dalam puing-puing dan reruntuhan bangunan yang bisa membahayakan nyawa. Good news.